Ya. Ibu, pembagian kacang hijau berapa minggu sekali atau hari sekali, Bu? Ini bulan Desember sama November ini tiap minggu. Setiap minggu. Itu. Apa saja, Bu, yang di itu, Bu? Ada murjo, ada telur rebus, ada susu durian. Iya. Ada madu. Ada madu. Ada hand sanitizer dan vitamin. Oke. Tujuannya apa ya, Bu, ya? Untuk meningkatkan imun tubuh, imun bagi tubuh para ASN dan PNS. Oke, ya. Terima kasih, Bu, ya. COVID. Ya. Dalam rangka ini, ya, apa namanya, ya, mengurangi itu COVID, ya, COVID-19. Ya. Terima kasih, Bu, Bapak. Ambil apa, Pak, ini, Pak? Sanitizer. Sanitizer, ya? Sanitizer. Bagian dari ini Politani? Iya, ya. Oke, okay, ya. Ini biasanya setiap berapa bulan dibagi, Pak? Ini sekitar 3 minggu lalu, Pak. Oh, 3 minggu yang lalu. Ini nah, belum diambil? Belum mandi. Oh, gitu. Halo. Selamat pagi. Ini pengukuran apa saja, ya? Pengukuran apa saja? Yang dokter uji? Pemeriksaan ada tekanan darah, asam urat, dan gula. Oke, okay, ya. Ini setiap berapa bulan sekali diperiksa ini? Di sini, kalau kami di sini sebulan sekali. Sebulan sekali. Kemarin kami sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Makasih, ya. Iya. Oke, okay, Bu. Sehat, Bu. Ya. Oke, okay, okay, ya. Ibu. Ibu sudah ini dari dokter belum? Belum, Pak. Belum. Oh iya, hasilnya gimana, Bu? Itunya. Ini agak tinggi di gula darah. Gula darah. Berapa? Berapa gula darah? 168. 168. Nah, belum itu belum begitu. Oke. Okay. Berapa kolesterol? 181. 181 itu perhatikan tuh. Iya. Asam urat yang agak naik 8. Berapa? 8 lumayan cukup iya, tinggi ya. Oh gitu ya. Ibu ini apa namanya cek kesehatan berapa minggu sekali atau bulan sekali? Ini sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Ini di Politeknik Pertanian Negeri Kupang ya. Oke. Ya, makasih, Bu. Ibu dokter siapa ya? Saya dokter Ririn. Dokter Ririn. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu ini, Bu, jadi kebanyakan ini istilahnya ASN atau kenapa istilahnya yang sering jadi keluhan itu apa, Bu, itunya? Oh, dari beberapa yang diperiksa. Iya, yang diperiksa tadi badan pegal-pegal, asam, terus beberapa kolesterolnya juga agak naik. Oh, gitu. Iya. Itu pengaruh pola makan juga. Pola makan juga, iya. Iya. Mungkin istilahnya kaitannya juga dengan tanggal muda, tanggal tua. Iya, iya, betul. Banyak mente, kurang istirahat. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Bu, ya. Iya, okay, sama-sama. Kalau begitu, berarti kalau misalkan habis dari tidur nih, harus bangunnya duduk dulu, tunggu berapa menit, baru boleh jalan. Karena kalau langsung nanti bunyi-bunyi, takutnya kumbangnya, Kak. Ada namanya itu hipotensi ortostatik. Jadi kondisi di mana tensinya bisa tiba-tiba drop saat dari tidur langsung ke bangun. Tensinya juga bagus. Pemeriksaan. Gula darahnya aman. Kolesterolnya yang agak naik sedikit. Ini kebanyakan obat-obatan yang dikeluarkan dari sini apa saja, ya? Vitamin ada banyak. Vitamin. Ya. Oh gitu ya. Metformin, ya. Darah tinggi juga. Ya, tergantung hasil pemeriksaan ya itu. Ini dari misalnya Politani terus bekerja sama dengan mana, ya? Dengan Apotek Setia Farma. Oh, Apotek Setia Farma. Iya, asam urat sih bagus, ya.